kebakaran di rumahnya. Video amatir ini merekam sebuah gudang sembako milik Joni Setiawan, warga Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan isinya. Tidak hanya gudang sembako saja yang terbakar, satu unit mobil dan sepeda motor di garasi yang letaknya bersebelahan juga ludes terbakar. Saksi mata warga mengaku kebakaran terjadi Rabu dini hari, namun setelah dipadamkan Rabu sore, api kembali menyala. Titik api berawal dari dalam garasi yang kemudian membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dan isinya. Total ada dua bangunan, yakni bangunan induk dan gudang sembako yang terbakar. Api munculnya dari garasi, dari percikan mobil, konsleting mobil. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Rumah induk sama gudang. Gudang sembako. Iya. Titik api dari mana? Titik api dari garasi. Dari garasi. Iya. Artinya dua bangunan, Pak. Toko sama rumahnya terbakar. Iya. Ya, titik api juga berasal dari konsleting listrik di garasi. Jadi yang mengakibatkan kebakaran rumah Pak Joni yang beralamat di Desa Dadapan, Dusun Dadapan, Desa Tawang, atas. Itu rumah sama toko atau seperti apa, kemudian? Gudang, toko sama rumah, gudang, tokonya di depan, tokonya aman. Nah. Untuk kerugian sampai berapa, kemudian? Kerugian diperkirakan sekitar 500 juta. Itu apa saja yang kemudian yang terbakar? Yang terbakar tadi gudang, terus garasi sama mobil apa Innova sama sepeda motor dan lemari pakaian juga. Dalam musibah kebakaran gudang dan bangunan induk milik Joni, sebanyak 5 unit mobil pemadam dari kabupaten dikerahkan untuk memadamkan api. Beruntung Joni dan istrinya tidak terluka karena berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Akibat kebakaran tersebut, korban menderita kerugian mencapai 500 juta rupiah. Dari Kediri, Tim Liputan melaporkan.